tak jumpa. Selamat kembali ke saluran YouTube saya. Nama saya Mida dan saya sangat teruja untuk kembali bersama korang dalam YouTube channel saya ni. Alhamdulillah, kami semua sihat walafiat walaupun kehidupan sekarang macam roller coaster, tapi semuanya baik-baik belaka dan saya sangat rindukan ruang ni untuk connect dengan korang semua. Hari ni saya ada sesuatu yang sangat istimewa yang saya nak kongsikan dengan korang semua. Saya telah bekerjasama dengan Your Soul Indoor Bike ataupun basikal senaman dalam rumah. Hari ini saya akan bercakap tentang produk mereka, iaitu basikal senaman dalam rumah G1 Plus. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit ke mana saya pergi atau ke mana saya menghilang selama 7 bulan tak upload vlog dalam YouTube channel saya. Okey, selepas kami berpindah ke Missouri, saya melahirkan anak kedua saya iaitu baby Ibrahim ataupun Abdul Matin Ibrahim. Sebab tu saya ambil sedikit masa untuk menyesuaikan rutin harian saya dengan kehidupan yang huru-hara. Tapi jangan salah faham, huru-hara yang bagi saya indah. Bila melalui fasa keibuan ni, semuanya indah walaupun sibuk, tak cukup tidur, penat kan. So, saya ambil sedikit masa untuk berehat sekitar ke, untuk adjust kita punya rutin kan. So, masa umur baby Ibrahim 2 bulan, dia dimasukkan ke hospital selama 3 minggu untuk pembedahan yang serius, untuk pembedahan yang besar. So, kami duduk di hospital selama 3 minggu. Sejujurnya, ia sangat-sangatlah mencabar. Tapi saya yakin ia ada satu ganjaran yang sangat besar. Okey, sekarang jom kita tengok sesuatu yang saya sangat gemari sejak kebelakangan ini, iaitu basikal senaman dalam rumah Your Soul G1 Plus. Basikal ni menjadi pilihan saya untuk kembali cergas selepas bersalin dan saya nak kembali fit. Kenapa saya suka sangat basikal ni? Sebab ia sangat sesuai dengan rutin harian saya. Dan kalau saya nak buat light exercise ataupun senaman ringan 10 minit ke 20 minit atau 30 minit, senang. Saya boleh pilih macam-macam jenis ride, macam scenic ride ataupun just ride. Macam kalau scenic ride, kita boleh pilih senaman yang ada visual kat depan. Kita boleh tengok dalam monitor scenic route yang kita boleh cycle secara virtual macam tu. Selain berbasikal, app ni juga menawarkan macam-macam jenis senaman macam yoga, macam HIIT training, macam weight training. So, korang boleh pilih apa-apa jenis senaman yang sesuai dengan korang. So, tak semestinya berbasikal sahaja. Kalau korang berminat, boleh gunakan kod IFB dalam link kat bawah ni untuk dapatkan $100 discount daripada harga asal basikal ni. Okay, gunakan link kat bawah. Okay, jom kita tengok kami buat unboxing dan juga pasang basikal ni. They send us 2 kotak berasingan. Please put the box upside down and unpack from the bottom. This is the Your Soul. How do you say Your Soul or Your Soul? Your Soul. Your Soul. Your Soul bike. G1 Plus. Actually, you can use Peloton app for this bike. Oh, yeah? Yes. Okay, this is the bike. And this is the monitor. Horse. Oh, horse. Goat. Kambing gurun. Mm-hmm. Kambing baru. Gurun. Baru. New. Mm. New goat. I am the new goat.
was gonna do. So lepas kembali kepada vlogging sekarang, walaupun saya rasa macam tak lama sangat, tapi sebenarnya dah lama gila, dalam 7 bulan, 8 bulan macam tu kan. Saya sangat rindukan ruang ni, saya sangat rindukan nak vlog, saya rindu nak create content. Tapi itulah reality kehidupan kita ni. Kehidupan kita ni tak selalunya indah macam Instagram yang kita boleh pilih gambar cantik-cantik je, kita pilih filter cantik-cantik je nak susun dalam Instagram tu kan. So, life kita bukan macam tu. So, inilah saya kembali ke dunia vlogging. Saya sangat teruja nak share apa-apa update, any moment, tips ataupun apa yang jadi dalam kehidupan seharian saya kepada korang semua. Dan yang paling penting, tepukan gemuruh untuk your soul kerana menjadikan senaman dalam rumah saya lebih menyeronokkan. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada korang yang masih di sini. Saya nak ucapkan terima kasih atas kesabaran korang, atas kasih sayang yang diberikan, atas sokongan yang diberikan. Saya sangat-sangat hargainya. Korang kena bagi tahu saya apa plan korang untuk tahun 2024 ni. Korang boleh komen dekat bawah, ruang komen kat bawah ni. Dari segi macam fitness ke, senaman, apa jenis senaman yang korang nak buat tahun ni, atau kepada ibu-ibu yang baru lepas bersalin, adakah korang nak kembali ke gym atau korang buat light exercise dalam rumah je ke, korang boleh komen kat bawah ya. Sehingga tu, kita jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Haki! Okay, sebelum berakhir, kita jumpa lagi dalam vlog yang akan datang, insyaAllah. Hakim, say bye-bye. Hakim makan apa? Eh, comoknya muka dia. Dah lama tak tengok Hakim kan? Dia dah potong rambut. Say bye-bye. Bye. Jumpa lagi.